Teman-teman, kali ini kita akan casting lagi. Kita menggunakan umpan daging katak ya, umpan daging dalam timbul gitu. Oke, strike ya. Oh, dapat. Woi, woi. Woi. Woi, melawan. Woi. Dapat. Habis lagi umpannya. Dapat juga nih, lumayan lah. Kita 1 on 1/2 nih. 1 on atau 2 on nih. Mantap. Nyambah 1 2 3 Abun. Wah. 3 unan atau 2 un setengah nih. Mantap. Ini umpan kita tadi. Nah, seperti begini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mantap. Oke, teman-teman. Woi. Wah. Kocolatnya, Mbak. Sangat-sangat halus sekali nih. Wih. Lengket juga yang kecil nih. Nah, sangat-sangat kecil sekali ikannya. Tadi kita pakai sopok di situ, babon yang nyambar, ini yang kecil. Wah, mantap nih, mau dirilis lagi nih. Oke. Oke, teman-teman, kita rilis ya. Biar ada dia tambah babon lagi. Ini umpan kita masih ada nih. Oke, kita lanjut lagi. Wah, mantap nih. Size idaman. Ih. Sangat-sangat babon nih. Aduh. Ah. Wih. Umpan katak mantap lah. Ah. Main babon nih. Nah. Ih. Mantap. Size 4 on nih. Ini kepalanya 3 jari nih. 3 jari lebih, 4 jari. Mantap ya. Kirain tadi kecil, sambarannya halus ya. Ternyata ikannya lumayan juga nih. Nempel juga di mata kail. Mata kail besar nih yang nempel nih. Mantap. Lagi. Sayang. Bismillah ya. 1 2 3 Oh, lepas lagi.
kita coba di sini lagi. Teman-teman, ada yang nambah? Oke, semoga berhasil nih. Oke, satu, dua. Tiga. Dapat juga akhirnya. Nah, ini jadi kita pasang pakai ini karena katoknya babon. Jadi kita pasang kayak gini. Ini dagingnya katak babon nih. Mantap. Oke. Lumayan juga nih ukurannya. Oke teman-teman, sudah ada yang narik. Gagal lagi. Mantap nih sebenarnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita. Ini tadi kita lepas sudah empatnya. Ini susah melepas empat ini. Beginilah caranya pemasangan umpan katak ya. Tadi kita menggunakan mata kail 2, mata kail 1, dan beberapa cara juga. Tapi kita banyak mocelnya, umpan katak juga sering mocel, apalagi sopok. Cuman di sini gabusnya kecil-kecil, maka suka mocel. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini kita kasih ke tempat gabus saja di sini.